Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan koin, yaitu dengan bisnis jual beli pemain. Yang pertama, kita pergi ke menu transaksi, cari pemain harga yang paling murah, harga koinnya. Kalau bisa yang paling mudah, yang paling cepat lakunya di pasaran, yaitu FC atau striker. Ini saya demokan saja, saya sudah beli tadi DC, langsung masuk ke sub menu tim saya. Ini saya beli tadi DC dengan harga 14 koin. Ini kalau tanpa saya trading, kalau saya jual, saya jadikan koin, itu maksimalnya cuma 17. Oke, jadi kita mana mungkin koin kita balik, hitungnya kalau kita jual pemain potongannya itu 50% untuk biaya transaksi. Enggak mungkin kan kita beli 14, kita jual 17 bagi 2, 17 bagi 2 berapa lah gitu. Ya kan, memang kita dapat 9 koin rugi kan, otomatis kita harus main training dulu. Ini saya training tadi cuman maksimalnya cuman 17, ini bisa jadi 48. Oke, 48, nanti dari harga 48 kita potong 50% pajak, otomatis kita dapat 24 koin. Kita modal tadi cuman 14 koin, jadi kita udah untung 10 koin. Oke, itu sedikit trik mendapatkan koin, tabungan koin lebih banyak dengan